Terima kasih rakan kita di Bandar Sri Begawan, Daud Iskandar dan Mahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Blight pada pagi ini. Dan seperti biasa sudah, kita akan kongsikannya satu makluman dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita. Keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini nampak cerah saja. Namun demikian, apa yang kita harapkan, semoga semua pengguna jalan raya kerap berhati-hati dan sampai ke destinasi dengan selamat dan apa jurusan bis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Kalau ada, saya bacakan dulu satu makluman yang mana pada petang nanti jam 4.15 minit petang, satu kuliah Ramadan secara langsung akan dikongsikan yang dianjurkan oleh Kelab Belia Masjid Kampung Pandan, yang mana pada hari ini tajuk kuliah ialah bagaimana kita harus menyambut 10 Ramadan terakhir bersama Ustaz Nazirul Mubin bin Ahad, iaitu penceramah dari Majlis Ugama Islam Brunei. Dan juga tazkirah ini boleh diikuti melalui aplikasi Instagram Belia Masjid Pandan. Baiklah, ada itu dia satu makluman dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita untuk pagi ini. Shell Out merupakan antara juadah yang kini menjadi kegemaran ramai. Mungkin antara sebabnya ialah juadah ini merangkumi bahan dari sumber laut seperti udang, ketam, sotong dan kerang-kerangan di samping bahan lain dari sumber sayur-sayuran seperti jagung. Selain mudah diperolehi di restoran, juadah ini juga boleh dihasilkan secara persendirian untuk menjimatkan bajet. Salah satu lagi sebab ia menjadi kegemaran ramai, ia nikmati secara beramai-ramai dan berkumpulan. Bagi penggemar makanan laut, kini boleh mendapat tempahan menerusi online memandangkan situasi sekarang ini yang tidak mengizinkan untuk menikmati juadah di dalam restoran-restoran dan kedai-kedai makan. Berikutan dengan usaha kerajaan untuk membendung penularan COVID-19, restoran dan kedai makan hanya menerima tempahan orang ramai secara tapau. Sementara pengusaha makanan menjualkan hasil juadah mereka kepada orang ramai secara online. Salah satu pengusaha Shell Out yang menyediakan juadah untuk berbuka puasa ialah Muhammad Fadilah Muhammad Jaini bersama rakannya yang memulakan perusahaan Shell Out sejak Mac lalu. Okay, kami memulakan perniagaan ini bermula pada bulan Mac tahun ini. Jadi pasal apa kami memilih Shell Out untuk menjadi kami punya perniagaan? Seperti yang kita ni maklum yang mana rakyat Brunei ni mostly-nya penggemar makanan seafood lah. Jadi di sana kami ada idea-idea lah, dan salah satunya juga kami ada mencuba Shell Out di negara-negara jiran. So di sana kami lihat sosnya mana yang perlu ditambah, mana yang perlu nu. Dan sambutan di negara jiran itu amat menggalakkan juga. Jadi di sana kami excited lah untuk memilih Shell Out ini salah satu untuk perniagaan kami. Kerana meminati dalam bidang perniagaan, Muhammad Fadilah berhenti dari kerjaya sebelumnya sebagai pesara pasukan polis di Raja Brunei selepas berkhidmat beberapa tahun. Sebelumnya, dia bergiat dalam perniagaan perkahwinan, tapi memandangkan situasi COVID-19 masa ini, perusahaan mereka tertumpu kepada penyediaan juadah Shell Out. Sebelum ini, kami menjalankan perniagaan bagian perkahwinan. Jadi apa yang bisa kita maklum, masa ini perkahwinan ditiadakan dan keramaian pun tidak dibenarkan. Jadi ini adalah salah satu inisiatif kami untuk mencari pendapatan lebih. Okay, cabarannya adalah daripada segi rasa untuk menjadi memberi kepuasan kepada pelanggan. Ini mesti memastikan rasa itu nyaman dan kebersihan itu juga. Ini salah satu untuk kalau kita ini menjalankan perniagaan di dalam bersangkut dengan makanan. Jadi kebersihan dan nyaman itu orang perlulah tani utamakan. Jadi itu yang tani menjadi cabaran kami untuk menepati cita rasa orang-orang kita ini. Tapi syukur Alhamdulillah, 90% daripada pelanggan kami membagi feedback yang baguslah. Jadi di sana
kami anu jua, kami menjadi semangat untuk membuat lagi syalatan ini, dan salah satu cabarannya juga menepati masa. Bagi mereka yang berkeinginan shell out untuk juadah berbuka, Muhammad Fadilah dan rakannya menyediakan perkhidmatan delivery secara percuma bagi kawasan daerah Belait sahaja. Dalam sehari, kami kalau dalam bulan Ramadan ini, kami limitkan dalam 20 slot saja. So, lepas 20 slot itu, kami akan menerima lagi tempahan. Tempahan kami close pukul 3.30. Kalau sebelum bulan Ramadan, kami menerima tempahan dari tengah hari, petang sama malam. Atau nada limit lah. Okey, anggaran shell out kami ada tiga jenis shell out. Set A yang untuk 2 ke 3 orang makan ialah RM15, dan set yang medium tray untuk 4 ke 5 orang makan harganya RM30, dan yang large punya tray harganya RM60 untuk 10 ke 12 orang makan. Di dalamnya ada sotong, katam, udang, brokoli dan jagung. Kami kalau untuk membeli stok itu, selalunya kalau macam katam, kami akan membeli 10 kilo. Macam kalau udang macam 4 kilo dan sotong 4 kilo. Pasal kami tidak mahu membeli terlalu banyak, pasal apanya orang kita ni kalau bahan-bahan seafood ini disimpan terlalu lama di dalam peti ais, ya macam nyamannya tu hilang bah. Jadi kesegarannya tu pun ada. Jadi kami pun berfikir cuma tu macam baiklah kami membeli stok yang ada saja dululah, macam dah terlampau banyak. Hidangan ini sangat sesuai dijadikan menu mudah semasa hujung minggu, bersantai bersama keluarga dan rakan-rakan yang secara langsung mengeratkan lagi silaturahim di kalangan keluarga. Bagaimanapun, pada suasana COVID-19 ini, kita disarankan untuk patuh dengan arahan pihak Kementerian Kesihatan agar tidak mengadakan sebarang perkumpulan dalam usaha kita sama-sama membendung penularan pandemik COVID-19. Semoga negara cepat bebas dari wabak tersebut.